Wah, tapau kembali. Tapau kembali. Untuk kita tapau minggu yang kelima, Elis. Tapi biasalah bila bermula minggu kelima, kita akan kita dah saksikan pemain-pemain terbaik untuk minggu yang keempat, iaitu killer siapa boleh? Killer. Tidak lain dan tidak bukan Azlan Mubin. Oh, bukan. Azlan alias Tania, feeder terbaik orang kampung Cek tapi menegi 9, Zul Effendi Sumari aka Pak Long. Tania. Dan tekong terbaik tekong iaitu siapa? Siapa? Hairul Hazizi. Sebenarnya alhamdulillah sebab saya terpilih dapat tekong terbaik untuk minggu keempat. Tapi sebenarnya saya tak jangka pun benda ni. Saya tak ada target pun untuk dapat tekong terbaik ke apa ke, tak ada. Saya cuma target saya nak cuma tunjuk persembahan yang terbaik, kualiti permainan yang terbaik daripada saya sendiri. Saya dengan tim memang memang dah nekat untuk buat yang terbaik demi ATM Guardian. Jadi bila dapat rekod terbaik ni, saya rasa macam dihargai lah untuk minggu keempat ni. Alhamdulillah apa yang saya tunjukkan, Allah bagi saya hasil dengan dapat gelaran pemain terbaik mingguan, rekod terbaik mingguan. Saya nak cakap banyak pun saya tak tahu, mungkin ni salah satu rezeki daripada bakal anak saya yang saya akan menerima cahaya mata tak apa lagi. Alhamdulillah, ini semua rezeki untuk anak saya. Apa yang saya boleh nak cakap untuk next week, untuk game yang selepas ni, saya akan buat lagi terbaik lah untuk minggu keempat ni. Nanti je lawan. Okey, sekarang ni kita nak cerita perlawanan yang ini saya rasa memang yang terbaik lah untuk Negeri Sembilan, iaitu KL Thunder berdepan Negeri Sembilan Antlers. Sayang sebab mungkin game tu kalau kita tengok Negeri Sembilan boleh. Usain memang baik dah, John baik, Pak Long baik, kat ujung-ujung tu je. Yalah, tapi Elis rasa rezeki masih lagi banyak. Tetapi kita harus beri pujian kepada pihak lawan juga sebenarnya. Tak boleh puji dah selalu tu. Hey, tak boleh. Tak boleh, kita nak menang. Tapi tak apalah, itulah realiti mungkin je lah. Itu pengajaran dia kat ujung-ujung tu, jangan buat silap. Itu kelebihan KL. Tapi itu normal sebenarnya untuk semua player takut. Dekat ujung-ujung tu lah buat silap. Yelah, bila siapa yang konsisten, fokus, tak buat silap, dia menang. Itu yang terbukti untuk KL. Dia adalah mata akhir 8 match point dipegang oleh KL Thunder. Korea. Okay, game hari ini pada set pertama memang kami cuba sedaya upaya untuk menyaingi permainan lah. Tapi pada set kedua, first ball kami agak longgar dan KL menggunakan advantage. Biasanya bila dah leading memang datang confidence kan. Walau, tapi set pertama tadi saya memang bangga dengan player-player saya. Sebab saya rasa player saya walaupun mata rapat-rapat, dia orang bagi saingan yang hebat. Pasal permainan memang tight tadi, first set. Cuma second set tu, bila dah lari jauh, bila Syahirnya servis kena net jatuh depan, itu dah ganggu permainan. Memang itu memang luck. Kita tak boleh dapat apa. Cuma next time kita akan try lagi baik lah saja. Sebenarnya jumpa dalam Negeri Sembilan ni, kami tak ada misi apa pun. Kami cuma tampilkan permainan yang terbaik. Dan kami daripada awal lagi, kami dah tahu bahawa kami akan menerima tantangan yang sangat hebat daripada pasukan Negeri Sembilan. Kalau kita lihat dari segi average, semua pasukan mereka beranggapan bahawa Kuala Lumpur ini dibarisi oleh pemain-pemain yang agak kuat. Jadi mereka ada satu semangat lain, satu bonus untuk diorang, ada semangat lain, suntikan semangat untuk mereka bermain dan cuba mengalahkan pasukan KL Thunder. So, itu merupakan satu ancaman besar kepada pasukan kami. Dan kami sebenarnya kena sentiasa bersedia, tidak boleh memandang rendah kepada mana-mana pasukan yang berada dalam SDR pada kali ini. Settle KL, tahniahlah kita juga KL belum lagi tewas. So, wah, mendadak lah sekarang. Okay, tak apa. Sekarang kita nak ubah perlawanan berikutnya ni. Iaitu Perak dan juga Perak lawan siapa? Lupa dah tadi. Johor Tigris. Perak Johor. Banyak sangat game Perak Johor. Apa cerita game tu? Okey, kalau untuk Perak sebenarnya ialah masih lagi tercari-cari walaupun dah banyak melakukan apa pertukaran tekong. Rasanya semua simpanan tu dah guna semua, tapi pening untuk Johor. Ialah kembalinya kecil pun, pada awalnya kecil pun goyang, lama tak main sebab dia rehat lama. Tapi ialah Johor ni kita tahu sebab dia Johor ni kekuatan dia
bila Mukhlis masuk, walaupun ada goyang-goyang sikit, tapi dia tetap dari segi pertahanan, dia punya kombinasi itu Johor. Itulah kelebihan mereka. Tak kira lah bila Faisal demam tak demam ke, tapi bila ada Farid ni pun, kita tengok experience dia. Diorang dari segi, dia seolah bila seorang dia kecil, Aizat ataupun Farid ni, kalau tengok salah seorang kalau macam dia turun sikit, dia boleh support. So, itu kelebihan ini Johor. Yang kita, sebenarnya untuk pemain takro, yeah, ini yang kita perlukan sebenarnya, saling bantu-bantu. Sebab kita bukan main individu. Yeah. Kita main tiga orang. Dan kesudahannya match point Nizam di sini untuk Johor Tigris. 6 mata kelebihan mereka. Servis dari Perak Bison. Dikurikan 14-20. Mukhlis. Oh, dalam daripada Nur Raizat Nordin. Bermakna kemenangan yang juga dikira mudah diperolehi oleh Johor Tigris dalam set yang kedua ini. Mengikut game yang tersebut tadi, pasukan Johor memang pasukan yang baik. Jadi kita daripada pasukan Perak Bison ini masih lagi tercari-cari permainan ataupun rentak yang sebenar. InsyaAllah kita akan membetulkan daripada masa ke semasa. Bagi kami, keserasian di antara ketiga-tiga pemain regular Johor Tigris telah menunjukkan satu prestasi yang terbaik. Di samping kita dapat mengekal asalkan pasukan Perak Bison, itu adalah salah satu kunci kejayaan bagi pasukan Johor Tigris pada petang ini. Okey, settle. Ronan kedua, antara yang fokus juga kita nak kongsikan ialah terbaik. Ini saya suka. Selangor, faham. Kebangkitan. Untuk Selangor, tiba-tiba rasa macam berada di tinggal di Johor. Itu apa aku cakap tinggal di Selangor, bukan? Okey, Selangor ni kemasukan dua tekong muda, Haziq dan juga Zuri. Kita nampak ini sepatutnya penyokong Selangor banyak dah komen dan cakap patut daripada musim pusingan pertama tu kena ambil Zuri ni, kena ambil Haziq. Sebab rugi, guna pemain lama pun tak ada impak. Ini yang kita mahu kan? Ya, walaupun sebenarnya di awal-awal permainan Zuri dibawa masuk, nampaklah belum lagi dia panas orang cakap, belum panas. Tapi sekarang ni mantap bosku. Banyak poin di servis set 7, kejap set 1, kita drop semua confident. Faham, kekalahan ni saya nampak dalam keadaan bahaya dan faham kalau teruskan macam ni, ada chance ni turun juga. Ayuh faham. 20-10. Alright. 4 kali. Panjang game ini, Zuri telah mengasak ke sasaran 7 dan jelas dia berjaya secara keseluruhannya. 15 servis yang dilakukan oleh tekong tinggi lampai ini dengan kemenangan 21-17, 21-10 bang. Okey, alhamdulillah saya berpuas hati dengan prestasi pemain-pemain muda saya. Dah 3 game 4 game kita ni dan peningkatan demi peningkatan telah berlaku dan alhamdulillah hari ni Zuri pun perform. Dia dapat balik servis dia dan insyaAllah kita akan teruskanlah momentum ni. Pada perlawanan menentang Selangor tadi, nampaklah kekurangan kita bila dekat time defense. So kita banyak tak dapat, kita nak break first ball daripada tekong pihak Selangor. Tapi kita akan cuba yang terbaiklah untuk next game akan bertemu Pulau Pinang pada esok petang. Apa kalau lepas? Ogoh, Pahang, Hogoh. Okey, buat semua penyokong, teruskan menyokong Pahang, teruskan menyokong Selangor dan teruskan menyokong semua pasukan dalam saingan STL. Tapau settle hari ini. Jangan lupa, kita, saya Elis, akan terus sampai minggu ke berapa? Minggu ke sampai perlawanan ke-18, saya cerita dia. Okey, kita jumpa lagi. Kita akan update lagi untuk hari berikut-berikutnya. Bye-bye. Tapau.